Kabid Dokes Polda Jateng Kombes Dr. Sumihastri sempat menjenguk korban dan pelaku kasus bullying di Cilacap, Jawa Tengah. Dr. Hastri menjelaskan, terlihat ada penyesalan dari MK ketua geng yang melakukan perundungan pada korban FF. Saat menjenguk FF, Dr. Hastri menegaskan bahwa kondisi korban sudah mulai berangsur membaik. Hal ini merujuk pada hasil pemeriksaan MRI dan juga foto toraks. Tak hanya menjenguk FF, Dr. Hastri juga menjenguk dua pelaku bully yakni MK dan WS. Keduanya diketahui ditempatkan di tempat khusus. Saat dijenguk MK dan WS dalam keadaan sehat. Secara psikis, Dr. Hastri menegaskan bahwa kedua pelaku menyadari bahwa tindakan yang dilakukan para pelaku salah. Sementara itu, Wakapolresta Cilacap, AKBP Dr. Arief Fajar Satria mengungkapkan bahwa saat ini kedua pelaku berada di rumah shelter. Kasus ini akan dinaikkan ke tingkat kejaksaan karena langkah diversi tak berhasil. Keluarga korban juga enggan kasus ini diselesaikan di luar hukum.